Guys, aku hari ini lagi ada di studionya Rio Motret. Kita lagi photoshoot bareng Andi Chun. Andi Chun's there. Nah, jadi bareng sama Andina juga. Kita hari ini lagi mau photoshoot untuk promo Bali Agung The Grand Show. Jadi ini merupakan satu kolaborasi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi Bali Agung dan Miss Grand International kita blend together. Kita buat satu pertunjukan yang spektakuler, ulala, best of the best, #1 in Indonesia ya. Untuk mengangkat budaya Bali yang spekta agar dikenal oleh seluruh dunia. Dan ini nanti kalian diberikan kesempatan untuk bisa nonton langsung di Bali Safari. Nah, di Bali yang aku tahu sebagai perias, kolektor kain, punya bridal juga. Ini ada sahabat aku, ada Mbak Ari Cahya Dewi. Aku kenal Jero ini dari Mami Maharani. Jadi sahabatnya dari Mami. Jadi kita tuh ketemu waktu itu pas Mami akhirnya ada acara di sembahyang lukas. Sembahyang bukan dong, yang sebelumnya dandanin Mami. Iya. Dandanin Mami pakai baju Bali. Ya kan? Dan itu udah ada omongan dari berapa bulan yang lalu kalau kita mau bikin satu kolaborasi. Jadi nanti di Bali Agung The Grand Show Mbak Ari Cahya Dewi berkolaborasi dengan Inggi Kendran. Jadi dua sahabat yang membuat pagelaran tersebut menjadi lebih spekta. Spill dong, kita mau buat apa nanti di Bali Agung? Untuk wadupnya tentunya kita memperkenalkan budaya Bali, itu kain-kain Bali. Ya. Nanti yang kita pakai seperti kain geringsing, ya. Terus ada songket. Ya. Terus ada endek juga, terus ada kain-kain polos yang dibuat sedemikian rupa sehingga looknya menjadi kontemporer ya. Dan Bali Agung sendiri kan sudah punya pakem show pertunjukan ya. Jadi nanti baju dari finalis Miss Grand tersebut disesuaikan dengan temanya. Jadi ada 5 babak, mereka hadir di 5 babak dan pokoknya bakal spekta banget. Dan kemarin juga kalau nggak salah di Bali sempat udah bikin looknya ya? Ya, ada beberapa look yang kita bikin itu yang kontemporer sih. Ya, 75-80 look. Jadi happy banget dan ini bisa dilihat, ini dibawa langsung dari Bali semua peralatannya, perhiasannya. Tadi sebenarnya Andina udah foto satu look tapi aku belum sempat datang. Lihat dong, ini spekta banget. Ulala. Gimana Din rasanya pakai baju khas Bali? Senang banget karena ini pertama kalinya Dina pakai baju Bali. Ya. Jadi pas tadi sempat tanya-tanya juga sama Ari, baju tuh ternyata setiap cuttingan, setiap konsepnya tuh ada makna di balik baju itu. Dan sebenarnya ada yang gue hari ini agak takjub. Tunggu deh. Enggak, tunggu deh. Lurus deh, lurus. Lurus. Enggak. Ini kok udah ada garis perut gini sih? Oh my god. Ayo kita tepuk tangan. Ayo. Wow. Dan Andina juga kulitnya udah mulai bersih. Ulala. Alhamdulillah. Memang semua harus dengan buah kesabaran ya. Nah, ini jadi konsepnya apa nih? Look kita yang ini. Yang ini sih modifikasi Bali, itu lebih ke Karang Asem. Ya. Di setiap daerah Bali kan ada pakem-pakemnya. Ya. Tapi kita buat yang look yang Karang Asem tapi yang modifikasi. Jadi sekarang mungkin kalau misalnya dulu tuh konsepnya lebih berat di kepala sampai pusing ya. Sekarang dibuatnya lebih ringan. Kalau waktu kemarin kamu di Palembang kan pakai ini Palembang ya. Pakai Palembang sama ini berat mana Din kira-kira Din? Masih berat Palembang sih Kak, tapi pas di Palembang pun Dina ada beberapa kali pakai sunting lain kan, ada sunting yang padat. Tapi yang belum pernah sama sekali pakai Bali ini pertama kali. Soalnya kalau dulu waktu fashion show di daerah banyak fashion show bridal ya Din? Iya, wedding fashion show. Kita minggu depan bakal ke Bali karena kita mau nonton pertunjukan, kita mau nonton bola pertunjukan. Kita mau jadi supporter bola ya. Kita mau jadi supporter bola Bali United lawan Persija. Tanggal 23. Jadi yang mau ketemu kita bakal sorak-sorak bergembira ya. Gitu. Oh, iya. Jadi kan ada 4 babak. Jadi misalnya babak 1 tuh dia lagi nuansanya Cina. Jadi kalau 1 Bali, terus ntar ada yang nuansa Cina, terus ada nuansa apa lagi gitu. 1 itu Bali, 2 itu Bali menuju ke Cina, mix-mix yang ketiganya kayak Cina gitu ya. Udah kenyang? Oke, udah kenyang. Ayo kita kerja lagi. Ayo. Ayo. Jadi kalau photoshoot di Rio Motret itu makannya harus di sini kudu. Kenapa? Karena nggak ada restoran lain ya, Mak. Kayaknya deh. Hai guys, sekarang aku udah look kedua. Tadi yang pertama, tadi yang pertama yang klasik ya, Kak. Yang modifikasi. Yang sekarang modifikasi. Tuh. Ini kainnya ini adalah kain songket Bali. Wow. Keren banget. Berat nggak deh ininya? Aksesoris kepala. Kalau untuk aksesoris kepala sih ini lumayan nggak berat ya Kak, lumayan enteng. Tapi ya gitu, kita butuh keseimbangan untuk memakai ini. Tapi aku seneng banget karena ini pertama kali aku pakai baju-baju bola. Itu. Ini kita lagi persiapan untuk photoshoot Bali Safari. Bentar Kak, ini tuh sebenarnya tawa. Oke, tawa. Boleh di interview yang sebelah sini. Oh no. Ini kenapa dari tadi ketawa mulu deh? Kenapa nih? Kayak ular emas nih. Aduh, ada aja mainannya ya Kak. Ini lagi dijahit. Dan baju ini tuh dipakai kayak apa ya Kak? Bener-bener kain ya Kak? Ini kain. Ada. Cuma kain dililit, diikat-ikat. Iya. Kita bisa menyerupai baju. Bisa ya Kak? Aduh. Bikinnya kayak gitu ya, dia. Belok apa, Keliling 3. Jadi guys, aku sama Rio ini kayaknya udah kita kalau pacaran kayak kita udah mau 15 tahun ya, Ma. Kita kalau mau pacaran 15 tahun, dulu aku ingat banget aku bikin buku 80% buku itu juga Rio yang motret. Wow. Terus kita punya kesibukan masing-masing, dia gila-gila kawinan, keliling dunia, segala rupa. Aku dengan kesibukannya masing-masing dan happy banget akhirnya Rio juga bisa ngikutin dapat 3 queen ya. Dari Aura, Sophie, semuanya. Kalau Rio sendiri ngelihat Andina dengan karakternya yang beda lagi menurut Rio gimana? Aku ngelihat karakter yang kali ini gimana ya? Ada orientalnya sedikit, terus tinggi banget, kayaknya lebih tinggi dari Aura ya dia. Yeah. Tinggi banget. Lebih kecil dari Aura dia. Cantik banget, ada eksotiknya juga. Pokoknya pilihan kamu mah nggak ada salahnya deh. Bener nggak sih? Bener. Dan kita tahun ini aku ada buat pemilihan loh, Miss Grand Indonesia. Jadi kita ada pemilihan nanti tahun ini. Kalau dari kemarin kan, masa lagunya ini sih kayak lagu Erosan. Oh gila deh. Jadi foto ini aku mau pakai buat promo Bali Agung. Nah, jadi kita bikin kolaborasi Bali Agung sama Miss Grand. Jadi nanti kita bikin pertunjukan spektakuler gitu. Pokoknya The Grand Show. Bali Agung The Grand Show. Gila nggak tuh? Itu bulan berapa? Oktober. Udah lo nggak usah nanya bulan berapa. Ya, sorry. Jepang. sekali. Kita lanjut foto ya. Oh, ternyata cantik sekali. Alah. Gila, tinggi banget. Oke, kita close up dulu ya. Bibirnya senyum. Ini. Ya boleh lah. Semua kayak kembali ke dalam. Ya, jadi kayak mata lebih memandang jauh gitu. Tajam matanya, Nak. Karena bukan itu. Ya. Aku lagi jadi orang Bali, guys. Karena kita mau ada perhelatan di Bali, jadi nanti juga aku di setiap acara ada yang pakai baju Bali. Bali. Kalau mamiku orang Bali. Jadi kalau bukan karena Miss Grand, kayaknya kita nggak mungkin punya kesempatan untuk pakai baju Bali. Gokil banget. Dan sekarang Dina bakal photoshoot untuk apa namanya koleksi terbaru aku. Aku udah selesai. Enggak mau foto pakai jas biasa. Enggak. Pakai jas biasa mah ada yang lama ya? Enggak. Dibuka. Oke. Vlog ini bakal dilanjutin sama Andina. Habis itu nanti Wahyu bakal Q&A bareng sama Andina behind the scene. Hai guys, sekarang ini look pertama dengan koleksi kaipan yang terbaru namanya Tiga Tumpal. Dan ini kainnya berasal dari kota Palembang, kota tanah kelahiran saya. Dan koleksi ini adalah koleksi terbaru kaipan untuk Jakarta Fashion Food and Festival. Kedua kita pada hari ini. Keren banget. Dengan look terakhir ini berakhir pula vlog kita hari ini. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terus tonton Ivan Gunawan channel. Oke? Bye-bye!